Ini hasilnya mie ayam saya, tapi nggak ada bun, nggak ada apa namanya sawinya, pakai kol nggak apa-apa lah seadanya, yang penting makan mie ayam. Oke. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Mer. Oh ya. Hari ini aku mau bersih-bersih. Mami setiap hari juga bersih-bersih. Ini kamar mami. Ini aku mau naik ke atas tempatku. Dari bawah nomor tingkat 1 sampai ke tingkat 3. Hari ini acaranya aku mau bikin mie ayam. Bumbu mie ayam. Jadi, kemarin tuh udah beli ayam. Tapi belum sempat bikin karena motong rumput. Nah, ini tempat saya. Nah, ini tempatnya berantakan. Nah, ini aku mau gosok. Tadi belum sempat. Terus ini lagi nyuci. Belum selesai. Inilah tempatku selama 4 kontrak di sini, satu majikan. Dan ini mau gosok dulu. Habis itu mau habis gosok nanti kita masak. Halo, selamat siang. Ini lanjut aku mau masak bikin mie ayam. Ini ayamnya udah tak cuci bersih. Terus ini bumbunya saya mau goreng baru nanti saya haluskan. Ini ada apa namanya lemaknya nanti aku buat minyak. Oke, aku rebus dulu ini ayamnya terus sambil goreng bumbu. Oke. Saya giling udah halus, tinggal saya gosok. Daun-daunannya saya masukkan saja ke sini, saya enggak. Harum.
Kasih kecap, nanti kasih kecap, oke? Tunggu dulu ya, prosesnya masih lama. Ini teksturnya udah tak kasih kecap tapi kurang, nanti tak ambil lagi kecap. Nanti saya tambah lagi biar agak menyusut airnya dulu, oke? Dan ini sambalnya udah siap. Sambalnya mantap, udah siap, tinggal kita rebus minyak, oke? Alhamdulillah ini sudah matang. Nah. Mantap. Lu tombo pengen batore man mie ayam ya, gawe mie ayam dewe. Halo, kita hari ini sudah mateng mie-nya. Ini hasilnya. Mie ayam buatan sendiri. Sayangnya nggak ada sawi hijaunya. Saya pakai kobis. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun bumbu seadanya, yang penting rasanya. Ini mie-nya pakai mie Indomie karena nggak ada mie basah. Nantilah beli.
Itu kalau bikin sendiri itu memang puas ya. Saya itu makanan itu yang paling saya suka itu mie ayam kalau pergi-pergi. Pokoknya betul-betul favorit lah, tapi kalau kayak macam bakso macam itu ya ya suka, cuma enggak begitu kalau bakso saya. Pokoknya mie ayam. Langsung meler. Tadi bosku kan pulang, terus tak kasih dia mau satu mangkok kecil tadi habis segini segini. Tapi dia tidak pakai sambal. Makasih ya teman-teman yang sudah setia nonton video saya. Jangan lupa subscribe. Oke, saya lanjut dulu selesai video karena udah meler semuanya. Udah campur pedas, campur panas, campur enak. Aduh, nggak tahu mau bilang apa. Pokoknya mantap. Oke.